Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno akan melakukan rapat dengan jajaran Pemprov DKI Jakarta terkait dengan nasib pedagang di Blok G Tanah Abang. Sandi juga akan meminta data sejumlah pedagang agar penataan dapat sesuai. Pedagang Blok Tanah Abang mengeluh karena sepinya pembeli dan berharap ada terobosan baru dari Pemprov DKI yang baru di bawah kepemimpinan Anies Sandi. Ya, pertama-tama memang kalau menata pusat-pusat ekonomi, khususnya apalagi yang kelas menengah ke bawah, itu harus dilakukan dengan menggunakan data, ya, pattern daripada traffic orang yang berbelanja. Jadi nggak bisa kita punya lokasi terus kita harapkan orang datang ke sana, gitu. Harus dilihat berbasis data, dan ini yang nanti mungkin kita akan rapatkan, kita akan lihat, kita akan buka datanya. Dan karena kalau misalnya berhasil direlokasi ke sana dan kosong sepi, mereka akan pindah lagi dan tidak akan sustainable kalau pendapatan mereka menurun. Apalagi sekarang dalam keadaan daya beli yang cukup lemah, kita harus betul-betul hati-hati dalam melakukan.